kita beramalah dengan orang ini. Satu daripadanya, doa amalan yang paling hebat, yang paling dianugerahkan oleh Allah SWT, mengikut pada sunnah Nabi SAW. Doa ketika kita susah. Susah tak ada harta, susah sakit demi, susah. Susahnya nak makan minum, susahnya akhirat kita tak takut. Tak ada dalam amal ibadat kita dah. Susah lagu mana ni, ya Allah. Ha, ni. Maka kita baca doa ni sebagai doa, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni kita buat amal. Ha, ada setengah-setengah ni. Agaknya babo semua ni amal insyaallah dengan doa dengan amalan apa wala bagaimana amalan wujudnya bermanfaat untuk kita beramal semasa hidup apabila kita mati tak ada dah nak beramal nak pergi cedek amal dalam kubur nak pergi berdoa di sana tak ada dah neh senantiasa ibu bapa kita mati dah pun duk cari doa anak cucu duk di atas muka bumi satu amalan ni hebat ataupun sekali-kalilah cantik untuk kita beramal buatlah kita amal walau bagaimana baca untuk kemaslahat tubuh anak isteri kita nah lebih lagi ibu-ibu bapa kita saunak saudara sekalian sejururawat mana orang mukmin mukminah bacalah doa dengan doa kita walau di mana tempat pun akan kita selamat serta anugerahi oleh Allah Taala walaupun kata satu riwayat di akhir zaman banyaklah doa-doa mereka itu. Dia kena ni berlaku dah. Nah. Tapi walau bagaimanapun dengan doa ni dengan amalan kita. Nah, kita tak boleh tinggal kerana kita beristiqamah. Nah, kita mulazimah lah. Nah, seperti baca ayat suci Al-Quran, tak tinggal dengan suratul Qul Huwallah, tak tinggal dengan suratul Fatihah, tak tinggal kita dengan Wadduha, tak tinggal kita dengan Waddi, katakanlah apa saja. Ayat suci Al-Quran kita tilawah mulazimah qiraah lah kita. Hari-hari kena we ada. Dah sekue-kue ayat suci Al-Quran 100 ayat. Orang yang tak padu dengan Quran pi tenah kita. Neh kena baca. Itu kalamullah. Patu malam ni apa ni? Dalam amal lagi insya-Allah. Malam ni neh iaitu nya ini dia terbaca dalam tausiah pada ketika ini bacaan pada ketika mengenai akan sore oleh kesusahan. Kena bala. Susah. Susah kita susah. Kerana maklum bersifat dengan manusia, dia tak lepas. Tak lepas susah dia senang. Satu ketika Allah Ta'ala wui kesenangan. Kita senang anak isteri kita senang, jiran-jiran kita senang, ibu bapa beradik kita senang. Boleh jadi esok hari kita susah. Susah. Ataupun hari ni kita susah. Dia susah ni memang dia gulawe dia orang panggil dik apa ni dua nakik. Kalau kita mengaji dah. Susah dia dik dianya apa nakik dianya senang. Dik ni sama ada kalau nakik benda sama sungguh. Susah sungguh kita hari ni. Esok mungkin kita senang ataupun senang hari ni esok kita susah. Dia tak boleh lari. Sebulan ni kita senang, sebulan depan kita susah ataupun sehari dua kita susah. Nah, hari kita senang kita tak berhajat dengan doa ni. Ni kena ajari oleh Rasulullah ketika kita susah. Kecemasan kita, kecemasan jiran kita, kecemasan beradik kita, kecemasan anak cucu kita, kecemasan kita bacalah. Ajar dia baca. Nah, juga jadi fadilah. Jadi sawabun, jadi faloyan teramat besar. Pahala untuk kita nak bawa ni selepas pada mati. Jadi kedua-dua menjadikan manfaat. Ni satu doa. Walaupun bukan daripada ayat suci Al-Quran dimaksudkan datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya kita beramal. Insya-Allah taala. Neh, akan kita berjaya. Cuma kita tak senyo benda maksiat. Asal sebut kata benda ni manfaat, ada doa untuk kita dah melaksanakan perapak kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan kata-katanya untuk nak selamat kita, ia mencarikan apa ni sabab nak melakukan musabab. Nah, nak melakukan musabab kena cari sabab. Kita susah Allah Taala bagi. Patut senang kita pun Allah Taala juga. Nah, itu disuruh digalakkan oleh syarak. Bukan nanti tunggu gitu dah. Insya-Allah malam ni. Nah, iaitu ada satu doa dia kata ini baca pada ketika mengenai akan seorang itu oleh susah. Susahlah kita hari ni. Tapi susahnya kata Rasulullah, susah tu memang patut. Karena orang susah ia nak ikut senang. Hodok seni itu takut sekali. Karena seni dia kena berjumpa satu masa satu hari. Esok lusa kan susah. Jadi Rasulullah mengatanya yang aku paling takut ketika aku seni. Karena dok nanti hari susah.
Aku takut ketika aku senang kerana dia nanti hari susah. Adapun hari susah, dia tak takut. Kerana kalau ada umur, ada jiwa lagi, umur panjang, maknanya dia ada senang esok ke lusa. Kerana hari ini dia adalah susah. Kemarin dia adalah susah. Kemarin dulu kata dia adalah susah. Ia ada esok ke lusa hari senang. Tapi kalau duduk hari senang, ia akan berjumpa hari susah. Maka kita cedek boleh-boleh. Kerana ini salah satu amal yang menjarak sekali-kali. Yang berfadilah. Nah, saya nak baca malam ni sama-sama adik dapat cu mak ngoh. Nah, mama-mama ayah, kita mari baca sekali dengan saya, hendak mengikut kita beramallah dengan ini. Satu daripadanya doa amalan yang paling hebat, yang paling dianugerahkan oleh Allah SWT mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ketika kita susah. Susah tak ada harta, susah sakit demi susah. Susahnya nak makan minum, susahnya akhirat kita dak takut. Tak ada dalam amal ibadat kita deh. Susah lagu mana ni ya Allah. Ha ni. Maka kita baca doa ni sebagai doa bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Neh tak banyak. Neh dua bagi. Sekali lagi. Ah neh baca ketika kita susah, ketika ada kesedihan, ketika kitanya ada orang panggilnya berkhliak mari susah kita ke anak bini kita dalam keluarga kita, tolong adik-beradik kita boleh kita ajar doa ni. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah leh. Ah patu nanti tengok ho. Teh lek belakang harilah esok ke lusa kita beramallah. Insyaallah taala. Dengan doa datang kesusahan ni, moga-moganya keizinan Allah Taala akan menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi sukacita. Dia suka cita, dia gulawe duka cita. Susah lawe dia sini. Memang tak boleh lari. Bersifat dengan manusia, anak cucu Adam alaihimussalatu wassalam, yang ada makan minum rumah duduk, deh, mesti dia berjumpa susah dan sini. Bacalah ketika kita susah, moga-moga anugerahi oleh Allah Ta'ala, selamat kita hidup dunia sampai ke akhirat kelak. Malam ni moga dah 9-10 minit. Saya undur dirilah dengan lafa melia, lafa yang paling agung sekali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam.